Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Super Hoki. Ini 7 zodiak yang beruntung harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Taurus siap-siap dapat kabar baik. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Super Hoki. Ini 7 zodiak yang beruntung harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Taurus siap-siap dapat kabar baik. Ramalan zodiak harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. 7 zodiak beruntung dan bernasib bujur. Termasuk zodiak Taurus yang akan mendapatkan kabar baik harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Bagaimana dengan peruntungan zodiak kamu harian? Apakah kamu termasuk zodiak beruntung dan bernasib baik tersebut? Yuk simak ramalan zodiak harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 yang dilansir dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Zodiak Taurus. Anda akan mendapat beberapa kabar baik. Jadi pergilah ke kotak pos Anda tanpa rasa khawatir. Jangan menerima segala hal dengan terlalu mudah. Anda akan merasa lebih baik jika Anda membuat upaya. Berhentilah sejenak. Anda akan mempunyai lebih banyak kontrol terhadap jalannya peristiwa, dan melihat dengan lebih jelas tentang langkah apa yang harus diambil. Jadilah orang yang membuat fondasi-fondasi tersebut. 2. Zodiak Scorpio. Anda belajar pelajaran positif dari masa lalu dan saatnya untuk memperbaiki kesalahan. Hanya kecenderungan Anda untuk hal-hal baik dalam hidup yang bisa menyebabkan masalah. Anda tergoda untuk melakukan hal-hal secara berlebihan. Jagalah hati Anda. Anda akan mengambil beberapa keputusan jangka panjang yang positif yang tidak akan Anda sesali hari ini. 3. Zodiak Sagittarius. Optimisme Anda sangat terasa oleh orang-orang di sekitar Anda. Jangan ragu untuk menyebarkannya. Tingkat kebugaran Anda semakin pulih, khususnya pada aspek fisikal dan refleks Anda akan semakin cepat. Anda akan merasa lebih ringan. Anda akan menunjukkan kontrol yang jauh lebih kuat terhadap emosi Anda. Anda akan menjadi lebih bijaksana kepada orang-orang di sekitar Anda. 4. Zodiak Capricorn. Anda bagai berada di tengah panggung dan tidak akan menghadapi masalah untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja bersama Anda. Hindarilah perdebatan yang membuang energi. Anda akan menang. Janganlah ragu. Dengan alasan yang baik, Anda merasa orang lain mencoba untuk mengambil keuntungan dari Anda. Jangan biarkan diri Anda terpengaruh oleh sanjungan. 5. Zodiak Aquarius. Berita tak terduga akan menempatkan Anda dalam suasana hati yang cerah dan Anda akan lebih merasa damai. Perasaan relaksasi dan kesejahteraan batin memungkinkan Anda untuk mengisi ulang energi Anda. Fokuslah pada liburan dan ini akan membantu Anda bersantai. Sebaiknya Anda menganggap keinginan Anda untuk melarikan diri secara serius, atau suasana hati Anda akan memburuk pada akhirnya. 6. Zodiak Pisces. Anda akan berada dalam keselarasan yang sangat baik dengan orang-orang di sekitar Anda, dalam maksud baik. Anda perlu rileks dan menghilangkan stres Anda. Pergi dan lakukan sesuatu yang Anda sukai. Ini adalah hari yang ideal untuk melakukan perjalanan telah Anda tunda selama beberapa minggu. 7. Zodiak Gemini. Anda merasa jauh lebih percaya diri dan tenang di depan publik dan dalam mengekspresikan diri Anda.
Relaksasi mental adalah cara terbaik untuk mengisi ulang energi Anda hari ini. Gunakan kesenian sebagai bentuk pelarian. Anda akan sangat tertarik untuk bersikap baik dan ramah kepada semua orang dan jagalah wilayah Anda dengan baik hari ini. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Super Hoki. Ini 7 zodiak yang beruntung harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Taurus siap-siap dapat kabar baik. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang Super Hoki. Ini 7 zodiak yang beruntung harian Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Taurus siap-siap dapat kabar baik. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.